Kebakaran menghanguskan Bil Paselang, di Pura Dalem Agung Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Senin 21 November 2022. Menyadari terjadi kebakaran, warga pun sempat membunyikan kul-kul bulus. Kejadian kebakaran ini terjadi sekitar pukul 18.20 WITA. Kebakaran ini pertama kali diketahui Dewa Gede Peri Indrayana, yang rumahnya berada di utara Pura Dalem Agung. Saya lihat ada asap pekat mengepul dari arah pura, ungkap Dewa Gede Peri Indrayana saat ditemui di lokasi kebakaran, Senin 21 November 2022. Menyadari ada kebakaran di Pura Dalem Agung, ia langsung berlari ke Balai Banjar dan membunyikan kul-kul bulus. Sehingga warga panik dan bergegas ke Pura Dalem. Saat kami kembali pura, kami lihat api sudah besar membakar Bil Paselang, ujarnya. Warga lalu menghubungi aparat terkait, dan petugas pemadam kebakaran tiba ke lokasi dengan 3 armada. Petugas damkar dibantu warga berusaha memadamkan api. Petugas damkar juga berupaya agar api tidak sampai merembet ke bangunan lainnya. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.30 WITA. Setelah berhasil memadamkan api, petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam. Pemicu kebakaran saya kurang tahu, karena saat kejadian pura sedang sepi, ungkapnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!